Halo, welcome back to my channel. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Oke, di sini saya tidak bermain Mobile Legend, tapi saya akan memberikan item dan buit yang biasa saya gunakan untuk hero Harley. Jadi, simak baik-baik videonya, jangan di-skip ya. Nah, sekarang kita buka Mobile Legends-nya. Kita masuk ke prepaid. Kita cek ke buitnya. Nah, ini item yang sering saya gunakan untuk main ranked. Jadi, untuk kalian pemula, mungkin bisa menggunakan contoh buit yang ada di atas. Ini saran saya, mungkin kalau masalah spell, mungkin kalian bisa pakai yang sering saya gunakan, pakai retri. Jadi untuk item pertamanya kita langsung beli jungle, sesudah itu sepatu pakai yang Arcane Bot untuk menambah moment speed sama magical pen. Terus untuk item yang kedua kita beli yang namanya Lightning Tunsion. Jadi fungsinya ini untuk pasif, setiap detik skill berikutnya akan memantul memberikan 20 sampai 1000 magic damage ke hero 3 lawan. Jadi kalau semisal ada hero kita dikepung 3, ini akan memantulkan efek damage-nya ke 3 hero tersebut. Itu item yang pertama. Untuk item yang kedua, saya menggunakan Clock of Destiny. Jadi fungsinya ini memberikan pasif unik menambah 30 HP. Jadi setiap farming mungkin sama membunuh minion itu memberikan HP kita 30% dari HP full, dan 5 magic attack setiap 30 detik. Jadi setiap attack magicnya memberikan 30 detik maksimal hingga 10 kali. Jadi sepertinya kalau udah jadi item clock ini, nanti di bawah muncul seperti jungle. Kalau di jungle mungkin ada sampai 15, kalau di item clock ini hanya ada 10, tapi damage-nya itu sudah luar biasa. Jadi dua item ini yang sering saya gunakan untuk bermain Harley. Kalian bisa coba mungkin di klasik dulu atau di versus AI, kalian bisa cobanya sendiri. Terus untuk yang ketiga, item saya yang saya gunakan Glowing Wand. Ini memberikan efek kayak api-api gitu. Jadi setiap nyerang lawan kita ngeluarin kayak api gitu efeknya. Itu juga memberikan damage. Terus item yang keempat ini Lifestyle ya. Kalau di mungkin di MM atau Vector itu kayak yang cakar merah itu. Kalau yang di Mage namanya Concentrated Energy. Jadi menambah energi 70 magic power plus 700 HP. Jadi mungkin nambahin HP kita itu cepet banget sampai 700 HP. Dan untuk yang ke terakhir ini, nanti kalian bisa menjual item jungle-nya, terus kalian beli immortal bisa
kalau nambahin full damage-nya mungkin bisa pakai yang seperti ini. Nah, ini Blow Wings. Itu juga nambahin damage kalau mungkin musuh banyak tank, mungkin 2 atau 3, kalian bisa menambah Holy Crystal seperti yang ada di video ini ya. Tapi kalau main safe, main aman, kalian bisa beli item defense, bisa apa, immortal ini. Tapi kalau saya yang sering saya gunakan yang immortal ini. Nah, itu mungkin buit rahasia yang sering saya gunakan untuk bermain hero Harley. Nah, ini versi saya. Mungkin kalau kalian menurut kalian itu kurang bagus atau kurang gimana, itu terserah kalian. Mungkin ini versi saya, jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui, dan saya cuma ingin berbagi kepada kalian. Semoga di video ini bermanfaat untuk kalian dan juga teman-teman kalian. Nah, untuk video selanjutnya mungkin saya akan mempraktekkan gameplaynya. Jadi untuk video sekarang ini mungkin cukup saya memberitahu seperti apa buit-buit yang saya gunakan. Mungkin the next video langsung kita ke gameplaynya, permainnya, mungkin di rank apa di klasik. Terus mungkin juga nanti saya akan memberikan apa rahasia saya menggunakan Maxman. Saya dulu juga user Nia, tapi sekarang sering apa ya, dibacotin kalau pakai Nia, katanya bukan metanya. Tapi juga tergantung pemakainya juga, masalah meta atau enggak. Kalau menurut saya pribadi itu tergantung yang pakai, gimana mainnya, gimana cara roaming, bantu ke lane atas, mungkin ke bawah. Jadi selalu roaming, selalu memperhatikan map, saran saya. Dan untuk mungkin gamer lain, usahakan kalau main jangan konsentrasi ke chat, karena itu akan mengganggu konsentrasi kita saat main. Kalau chat pun yang biasa aja lah, nggak usah yang banyak-banyak bacotin temen atau musuh. Sebaiknya sih kalau temen itu ya usahakan kita kasih motivasi seperti yang semangat, apa yang apa, gimana gitu. Nggak usah saling membacoti satu sama lain, apalagi satu tim. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Next kita akan masuk ke gameplaynya langsung sama memaktekin buit yang saya gunakan. Oke. Sebelum close video ini, kalian jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, untuk like, comment, dan subscribe ke channel saya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke. Jangan lupa juga bagikan ke sosial media kalian, teman-teman kalian, saudara kalian, jika video saya ini bermanfaat. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.